Pada Rabu 1 September 2021, SIGAP Indonesia bekerja sama dengan Gergantin Sleman, Polda DIY, RS Bayangkara, dan program IMSAP melaksanakan kegiatan vaksinasi bagi masyarakat difabel di DIY. Ada 75 difabel dengan ragam hambatan mengikuti vaksinasi tersebut. Para difabel peserta vaksinasi diundang dan difasilitasi penjemputan untuk sampai di RS Bayangkara. Para peserta mengapresiasi adanya informasi dan penyelenggaraan vaksinasi yang sangat dibutuhkan untuk menjaga imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19. Tadi kesini jam berapa, Pak? Kesini jam 9 nih. Jam 9 ya. Kesini sama? Oh, anak Bapak. Namanya siapa, Pak? Agung Nugro. Mas Agung. Kalau Bapaknya namanya? Suarsono. Suarsono. Oh, tadi habis vaksinasi ya, Pak? Habis vaksinasi. Oh, iya. Dapat info vaksinasi dari siapa, Pak? Dari itu, Mas. Itu. Panitia itu. Oh, Mas Panitia dari SIGAP ya? Ya, dari SIGAP. Oh ya, oke. Tadi dijemput atau kesini sendiri? Dijemput. Dijemput ya? Okay. Dari SIGAP juga ya? Iya. Oh, dijemput. Gitu. Berarti sebelumnya belum pernah vaksinasi ya, Pak? Belum pernah. Oh iya. Aslinya mana, Pak, rumahnya? Saya itu orang Jogja sih, tapi di Candi. Oh, Candi. Sarjana Agri Sleman. Oh, Sleman itu ya. Oh iya. Iya. Sudah sarapan tadi, Pak, sebelum ke sini? Sudah. Oh, sudah. Gimana, Pak, setelah vaksinasi? Ya, enak. Enak gitu ya. Dan mudah-mudahan sehat ya, Pak, kedepannya gitu ya, setelah vaksinasi ya. Terus vaksinasi untuk keduanya kapan, Pak? Tanggal 29. Nanti. Tanggal 29. Iya, kesini. September ya? Iya. Kesempatan kali ini kami ikut mendorong di wilayah Rumah Sakit Bayangkara. Ada sekitar 75 orang yang sudah ikut dalam acara vaksin kali ini. Dan kemudian sebelumnya juga kami juga sudah melakukan vaksin di wilayah Bantul, kemudian ada di wilayah Polresta Kota Yogyakarta, juga ada di wilayah Sleman City Hall. Kami bekerja sama dengan Gergatin Daerah Istimewa Yogyakarta, bekerja sama dengan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, bekerja sama pula dengan para kader yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, harapan kami kegiatan vaksin ini bisa mendorong dan banyak teman-teman di Babel yang ikut vaksin di wilayah kita, Yogyakarta.